doyan apa ya? Apa ya orang gawean ya? Weh. Melo kae wae dah. Mantap. Habib, mana ya? Pak, saya boleh ikut enggak, Pak? Ini bola main bola-bola sini. Ya. Usia kamu berapa? Saya 25, Pak. Waduh, 25 udah terlambat karena ini kan untuk pembinaan usia dini mulai dari 9 tahun sampai dengan 13 tahun. Nah, saya sarankan kamu cari klub aja atau tim di desa atau di mana gitu. Waduh, saya padahal pingin banget ini, Pak. Tahu saya kan kalau di desa untuk pembinaan pemuda ada Karang Taruna. Nah, mungkin kamu bisa masuk di Karang Taruna karena Karang Taruna juga organisasi yang resmi didukung pemerintah juga kegiatannya positif. Waduh, Karang Taruna ya, Pak? Iya, Karang Taruna. Berarti saya boleh ya ikut Karang Taruna bisa, ya? Bisa, semua. Saya 25 tahun. Diharapkan semua pemuda itu masuk Karang Taruna mulai 13 tahun sampai 45 tahun itu ada kegiatan-kegiatan positif di Karang Taruna. Waduh, oke. Ya. Saya tak cari siap. Karang Taruna aja. Oke, ya. Siap. Makasih ya. Iya, iya. Karang Taruna. Mana? Karang Taruna apa ya? Oke, dan saat ini saya sudah bersama seragamnya sama. Kira-kira tahu nggak ya Karang Taruna itu apa? Dan siapa ini, Pak? Wahyono. Pak Wahyono. Oke, ke kamera, Pak. Tahu nggak arti dari Karang Taruna itu, Pak? Tahu-tahu lupa, ya. Karena saya itu baru di Karang Taruna. Baru bisa menyebutkan Karang Taruna, belum tahu artinya. Mana? Pak siapa? Pak Nur, tanya bisa? Boleh. Tahu nggak arti dari Karang Taruna? Karang itu sesuatu yang
berada di pantai. Taruna itu ya kalau dunia militernya berarti mereka itu taruna kan anak calon-calon ini. Calon-calon apa namanya? Penjaga NKRI harga mati gitulah. Itu berawal dari taruna. Taruna Nusantara itu juga anak-anaknya kan pada jadi tentara. Nah, di sini saya mau tanya-tanya di dapur nih. Mereka sudah tahu belum kalau ini jamnya sarapan? Oke, sudah siap belum ya sarapannya? Halo, Bu. Sudah siap belum sarapannya? Lagi baru mau disiapin. Masak apa menunya hari ini? Masak pila lagi sama telur dadar. Wow, hebat sekali. Minyaknya karena saking tingginya jadi beku. Wow. Spesial ya, kokinya siapa aja nih namanya? Oh, ini berdua. Oh, siapa sama siapa? Pak Bu Eko sama Ibu Iba. Bu Eko lagi ngapain itu? Ini buat masak teman-teman Karang Taruna, keren kan? Oh, masak buat kak anak Karang Taruna ya? Ada telur untuk acara bulan bakti Karang Taruna. Wih, keren. Nah, ngomong-ngomong arti Karang Taruna itu apa sih, Bu? Karang Taruna adalah suatu wadah untuk para pemuda agar pemuda itu menjadi aktif dan memperdulikan dengan lingkungan setempat, baik di lingkungan sendiri, lingkungan yang lain di seluruh Indonesia. Kamu tahu nggak arti Karang Taruna? Tahu nggak? Oke, nah. Yang tadi malu, insya Allah kalau ini punya percaya diri yang bagus. Menurutnya jenengan Karang Taruna apa? Mas? Oh, bapak. Terus buat ngertos. Jangan lupa saksikan BK ngerti ora, oke ya. Udah. Ditikun ketiga. Itu. Terus Karang Taruna betul. Ini acara Karang Taruna terus. Betul. Tadi kita Karang Taruna. Kamu Karang Taruna apa, Mbak? Organisasi yang dikelompokkan dari kumpulan dari desa, kelompok desa. Organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna apa, Mbak? Apa itu? Persis ya? Persis, sehati mas. Masnya tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Apa mas? Sama kayak tadi. Wah. Menurut saya, Karang Taruna sebuah suatu kumpulan pemuda yang sangat eksis, khususnya di untuk mendukung, untuk memperlancar dan membantu pemerintah. Tanya-tanya pakai, tahu nggak arti Karang Taruna? Arti Karang Taruna, aduh lupa. Karang Taruna, apa itu? Karang Taruna itu sekumpulan anak muda yang suatu wadah berusaha untuk bergerak di bidang sosial. Itu mungkin menurut saya. Taruna itu apa? Sekelompok anak atau orang yang usia dari 15 sampai dengan 35 tahun. Jadi setiap orang yang dengan usia itu adalah Karang Taruna. Cuman dia tergabung dalam kelompok prinsipnya itu. Itu aja dulu. Itu wadah untuk pemuda.
Wadah itu ya? Iya, wadah. Mangkok. Tempat. Mangkok lahan. Wadah atau mangkok? Ya, jenisnya. Untuk para pemuda, berekspresi di situ, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Berdua aja. Mbak, aku tahu nggak arti dari Karang Taruna apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ngomong dong. Seperti tadi baru bisa sebut kalimatnya. Baru dengar Karang Taruna malah. Oke, nah ini ada salah satu peserta bulan bakti Karang Taruna. Nah, ini usianya baru 16 tahun. Nah, sudah ikut Karang Taruna. Ini namanya siapa? Strong. Ah, Strong. Tahu nggak arti Karang Taruna? Karang Taruna itu kalau saya tahunya gerombolan anak muda. Tapi yang Pak isinya menggeluti hal-hal yang positif. Artinya mengembangkan potensi dan kreasi muda untuk dikembangkan untuk masa depan yang lebih baik. Ini benar 16 tahun atau 16 lebihnya sedikit. Cita-citanya apa? Cita-citanya cukup jadi manusia yang bermanfaat. Belum, sekarang belum manusia ya? Belum. Cukup jadi manusia yang kiranya bermanfaat sesama. Begitu, Mas. Deke. Deke ngerti pora. Ini saya bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Wonosobo. Dengan Pak Ida Agus. Pak Ida Agus. Saya mau tanya, Karang Taruna itu apa sih? Gambaran singkatnya ya, Karang Taruna ini organisasi sosial kelompokan yang tumbuh dan berkembang di pedesaan dan bergerak di bidang usaha kesetaraan sosial. Sehingga basic kita memang selain di desa, itu juga kita menggarap persoalan-persoalan sosial. Itu yang kegiatannya apa sih? Kegiatannya banyak banget loh, karena ini segmennya anak muda ya, 13-45 itu secara otomatis menjadi warga Karang Taruna, sehingga kita bisa bebas bergerak. Persoalan-persoalan anak muda sekarang apa? Ketiadaan lapangan pekerjaan, kita bisa arahkan ke kewirausahaan. Terus persoalan-persoalan ini, kita melihat lingkungan sekitar. Pokoknya banyak hal sebetulnya bisa kita garap. Seperti ini, sekarang kita di Sikunang ya, ini menjadi daerah terdampak sampah. Nah, ayo kita kelola-olah dari sampah yang jadi masalah, bisa jadi solusi. Ya. Pemanfaatan sampah. Betul, gitu kan. Dan kesimpulannya apa ini? Karang Taruna? Karang Taruna adalah organisasi anak muda yang kekinian, dan kita berharap teman-teman usia muda bergabung kembali di Karang Taruna. Ya. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda, saya Ida Agus. Diki, ngerti ora? Jangan lupa saksikan DK Ngerti Ora di YouTube. Bocasari YouTube. Saksikan terus di Ngerti Ora.